Salam jujua, nah di Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Tahu deh, cara salam jujua. Nangis dia pemirsa, belum ngantuk tapi sudah menangis. Coba kamu coba nak warna kamu dulu. Mana kam? Hari ini mandi bareng sama mami sama emma yang masak ya. Tapi aku nak masak cili saja masak kawan-kawan. Selamat petang pemirsa. Oke ya pemirsa, hari ini kita nak masak sambal bunga kantan jering. Atau jering sambal bunga kantan, apa-apa kalian buat namanya itu terpulang pada kalian ya pemirsa. Ini untuk memudahkan saya tadi, jadi saya sudah potong-potong semua bahan-bahannya. Tapi saya akan bagi tahu porsinya lah ya pemirsa untuk masak ini. Karena jeringnya juga nggak terlalu banyak ya, jengkolnya nggak terlalu banyak. Jadi bahan-bahannya juga nggak terlalu banyak saya buat, so jom kita cekidot. Oke pemirsa, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya. Di sini saya ada jengkol atau jering yang sudah saya rebus. Ini yang saya sudah potong-potong ya. Saya potong macam inilah, batang korek api, tapi besar-besar saya buat lah ya. Ini sudah saya rebus tadi. Kemudian di sini saya ada daun bawang dengan bunga kantan yang sudah saya iris-iris. Kemudian di sini saya ada cabai merah besar dengan cabai hijau besar, saya sudah iris-iris juga. Dua ulas bawang putih yang sudah saya iris. Dua ulas bawang merah kecil ya, ini tadi ada tiga, sudah saya iris juga. Kemudian ada cili api atau cabai apa nih aku? Cabai rawit, kemudian ada satu buah tomato yang sudah saya potong kecil-kecil. Kenapa dah? Aku apa kamu tengok itu? Kamu tengok kita punya kuali hitam ke? Oke pemirsa, ini kita panaskan dulu minyaknya ya. Oke ya pemirsa, saya sudah buai anak saya di sana. Dia belum mau dibuai, tapi tidak apa-apa, nanti dia tidur juga. Ini bawang merah, bawang putih, masak dulu. Masukkan tomato dengan dua jenis cili tadi ya. Ini saya masukkan jeringnya ya pemirsa. Ini sepatutnya tadi kita goreng dulu pemirsa. Aduh, sudah lupa saya. Kalau kalian buat di rumah goreng dulu ya pemirsa. Ini tadi saya goreng dengan api kecil pemirsa. 10 menit ya biar dia punya jengkol ini masak. So, ini sudah masak kita punya jengkol. Saya pun sudah tidur, lupa masak. Besok anak saya dua orang tuh, nanti dia orang tertidur. Ini saya masukkan garam. Ini saya masukkan gula ya, kasihan suami saya lah hujan kuat pada ini. Tapi dia tetap jalankan. Satu telur. Saya makanya naik harga telur, makanya saya takut kalau baca ini suka sekali masak sambal atau apa-apa kan. Letak telur orang hari, oh suka sekali saya. Oke, kita campur. Sekali kita masukkan bunga kantan dengan daun bawang. Bunga kantan ini wangi pemirsa, so dia hilangkan itu bau jengkol. So pemirsa, ini dia sambal jengkol bunga kantan kita sudah masak. Saya basuh dulu periuk saya. Hujan-hujan dia pergi jalan. Satu orang dia, seorang diri. Tadi dia pancing, dia tak ada dapat. Saya cekap. Saya teringin sekali ikan talapia itu pepes. Jadi saya sudah beli kemarin daun kesumnya. Jadi dia cakap dia pergi pancing. Lepas itu dia cakap, tunggu ha, siapkan bahan-bahan semua daun kesum. Saya mari. Lepas dia pulang pancing, lah dia angkat jala. Saya cakap pergi mana jala. Tapi tak ada dapat kat pancing. Dia cakap tak ada dapat, ni dah pulang dia. Jom kita tengok. Pergi lagi dia. Mana lagi pergi bapakmu? Jangan pegang kamera. Oh, sana. Ayah. Ini. Jala. Jala ada. Tak ada kot. Ni. Mana jala? Ngai. Tak ada kot. Ini jala. Tidak ada dapat. Oh my goodness. Tepi, tepi boy, tepi boy, tepi. Ini jala ke? Jala. Air besar, kurang dapat. Habis? Bolehlah dapat kalau tiga empat ekor. Patin. Nantilah sana belakang.
Sudah goyang badan ke? Nah. Saya sudah masak sambal jengkol jering. Waduh. Awas Mbak hujan. Woi. Apa satu antar? Satu. Ini. Anak ikan kelepi awak bawa mari ke? Alahai, bolehlah dipepes. Bolehlah ni, bukan kecil sangat lah. Terus sini ya. Apa? 4 ekor kelupia. 2 ekor baung. Baung. Tapi kalau mama tolong apa dah cepat. Eh, nama? Tak apalah saya. Nah, hujan. Saya sendiri boleh. Tapi you punya gunting kan? Boleh. Isi pun boleh potong. Apa mana lagi besar kalapia? Tak ada apa lah, cok. Apa bukan pergi kolam? Apa pergi sungai? Lagipun air besar. Sampai sini air. Ini macam apa? Lempar jalan. Oke, pemirsa, ini dia menu kita hari ini ya. Bye-bye. Apa bye-bye? Belum pun. Semput bakar semua pemirsa. Lupa saya pun. Makanya orang ini kan sangat mengulang. Try. Okay lah, sedap juga. Sedap juga. Tapi enak tidak. Atas ini sedap. Bau tak begini? Dia tadi dia gigit pun langsung dia tambulan. Mak. Saya rasa you tak ada jengkol di tanda saya. Letak dah. Mak. Tapi langsung tak ada bau, tak ada rasa apa pun. Apa kan gigit? Ini apa ini? Nah itulah jengkolnya. Tak ada rasa apa pun, macam ubi kentang. Tak ada bau. Tak ada. Bila-bila pun hidup kan. Ada apa di sini juga kan? Aku tak ada bau. Ini baru sudah bangun. Angkat baju. Dia nangis. Nangis dia. Sorry, ambil saya kentuk. Oh iya. Mana coba? Kamu ya. You makan pakai mulut ke hidung? Sudah ada satu kali kau kom lu cepat sekali kan mulut bukan hidung. Tinggal satu orang ya pemirsa, sampai habis baru dia berhenti makan ini. Tab ya.